bicara soal larian barusan, ini bicara soal salah satu hari terbaiknya yang pernah gue alamin bersama Smart Friend, yaitu yes, kita diberikan challenge untuk keliling Singapura. Dan ini ceritanya. Ngadem dulu, santai aja. Santai aja. Dari experience sih, kalau buat aku sih yang penting kita tenang-tenang. Kita lihat dulu. Ceritanya itu kita diberikan tantangan sebanyak 6 buah challenge yang harus kita finishkan atau kita selesaikan dalam waktu 2 jam. Dan challenge-challenge-nya lucu-lucu sih. Salah satunya adalah kita harus... Dan sekarang kita udah di train menuju ke Promenade. Untuk ke? Hai. Kita pengen ke MBS. Tapi udah kita... Siapin. Kalian lari izin cepet-cepet. Siap. Tinggal. Semangat lagi. Semangat. Dia kebanyakan gula kayaknya. Makan minum susu. Yeah, let's go. Millennial Walk. Iya. Oke, kita ada kejadian. Kejadiannya dia kehilangan kartu ginian pasnya. Turis pasnya. Untung ada ini. Untung dia punya juga sendiri. Guys, it's totally. Aku belajar jadi YouTuber nih berkat Kak Randy. Sekaligus cara lari jadi YouTube. Benar. Gampang. Jasa. Almost nyampe di challenge 2 kita harus foto di depan Art Science Museum yang lokasinya ada di MBS. Oke, okay. Setelah ini kita harus ongoing. Dan di sini kita kayak nyari sekaligus untuk yang beberapa ya. Beberapa sekalian buat yang apa stranger itu yang kita ajak buat ngomong. Oke. Tapi di sini sepertinya mengundang untuk belanja. Lihat ujung aja. Oh, kita mau ngambil jauh ya? Iya. Sorry. Kan harusnya sini. Oke. Ya, depannya kelihatan. Satu tim, cewek satu, cowoknya dua. Dari tadi sama mereka diajak larian terus. Oke, jadi challenge satunya itu adalah kita harus nyari sebuah tempat yang bisa dijadikan sebuah landmark foto sekaligus tempat orang belajar. Dan yes, akhirnya kita tahu itu adalah di Art Science Museum yang ada di MBS. Dan ini foto. Oke, ini udah di tempat challenge satu. Oke, ini dia motoin. Stop. Kita ada di bawah MBS. Millennial Bridge. Millennial Bridge ini nih. Gue baru inget. Jadi kita langsung pindah ke sini. Oke. Nah, berikutnya itu kita harus ngajakin orang yang kita nggak kenal untuk bumerang bareng. Itu agak. Ini ongoing untuk ngajakin kita orang bumerang. Kita mau ajak stranger buat bumerang. Oke. Pilih cewek. Yang cewek tiga aja. Yeah, okay. Actually we are on a challenge. Yeah. So you know? One by one, I think I'm with. Kita harus ngajak stranger lagi untuk ngomongin Super 4G mantul. Itu agak susah karena kan nggak semua orang bisa bahasa Indonesia dan bahasanya agak aneh. Tapi okay, ini lagi challenge ke berikutnya lagi. Kita lagi ngajakin orang untuk ngomongin Super mantul. Asik ya. Smart friend, Super 4G roaming mantul. Okay. Mantul. 16. Oke. Okay. Ayo. Lihat apa? Nama gedungnya. Oh. Mika kan? Exit apa E ya? Enggak, mendingan langsung cari dari sini ke Mika Building. Lagi ke atas untuk ke exit B. Berhasil kita nyari orang buat ngomong mantul tadi. Tantangan berikutnya adalah kita harus move lagi karena kali ini bukan di MBS tapi kita harus pindah ke daerah Klaki untuk nyari Mika Building dan itu jaraknya lumayan. Jadi kita harus again kita naik train lagi dan pindah lokasi. Come on guys, let's go again. Running.
kita udah nyampe di Fort Benning. Ini dekat areal Haji Lane. Kita bakal OOTD shot di situ, walaupun muka udah bercampur dengan minyak goreng, debu, dan yang lain-lain. Let's go and win this challenge with pride. Ayo. Hah? Iya. Iya deh. Oke. Ini kita udah selesain challenge ini sumpah keren banget. Lo gak mau kayak gini? Mau. Tunggu, itu merah. Merah, itu merah. 1, 2, 3. Sumpah itu keren banget. Ini bagus pas mereka mobil di belakang juga garis. Iya. Pakein pola aku mau? Boleh. Jadi setelah selesai kita nemuin ke building dan yes, keren banget tempatnya dan ini foto-fotonya. Lihat kan, lihatnya dari map aja deh. Harusnya dekat-dekat sini. No, it's far from here. Like kita harus naik bus atau 4 menit by bus. Iya. Jalan kaki setengah jam. Oh shit. Fuck. Bus. Oke, kita udah selesain lagi challenge barusan di Minister. Dan sekarang kita menuju challenge terakhir kita sebelum last challenge di OSHA. Sambil nunggu, masih 16 menit lagi. Minum dulu, supaya kerap. Oke, jadi kita udah nyampe di Haji Lane. To us as strangers, to dance with us with Kill This Love song. Just a bit. Yeah, just a bit. Just a bit. Do you mind? You can dance. Yeah, no, like just any kind of move, you know. Yeah. But we play a Blackpink song. Oke, ini keringat dan netes luar biasa. Caya juga, wah itu tuh. Udah gak jelas. Aduh, udah. Ini kita ke kanan kiri. Haji Lane dengan keringetan dan ngedance lagu Blackpink. Iya asli. Kamu ada yang ngedance biasanya? Enggak. Semua mungkin kalau ngeliat aku ngedance ngakak. Ngakak banget ya. Waduh, ini parah juga sih. Dan kita sekarang harus menuju ini Orchard. Walaupun di grup sih udah tulis sebenarnya ada yang udah nyampe dan cukup meyakinkan seperti seakan-akan mereka menang, tapi kita lihat aja. The game not over yet. Nih, challenge terakhir kita harus beli es krim Singapore ya, yeah, yang biasanya orang-orang beli, dan kita harus post tentang itu. Oke, okay, sip. Beli 3. Ini. Kamu mau rasa apa? Red bean. Segera, mantep ini. Finally, penutup kita adalah es krim, pas banget. Terus, mana? Enak banget. Excited sih acaranya. Maksudnya kita kayak lari-larinya enak, seru banget. Ini bikin kita kenal satu sama lain di gara-gara games ini. Tahu siapa yang cepet, siapa yang gimana, siapa yang gimana. Yes, bener banget. Jadi ini luar biasa. Thank you banget, smart friend, udah ngasih kita kesempatan ini. Thank you.